Setelah menunggu cukup lama untuk melaksanakan ibadah haji, akhirnya pada tahun 2022 ini, Kementerian Agama Bangka Tengah akan memberangkatkan sebanyak 47 calon jemaah haji dari Bangka Tengah yang terdiri dari 21 calon jemaah pria dan 26 calon jemaah wanita. Nantinya, 47 calon jemaah haji tersebut, jika tidak ada gangguan, akan diberangkatkan pada kloter kelima dan akan diberangkatkan pada tanggal 28 Juni 2022 mendatang melalui Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Untuk membantu para calon jemaah haji saat menunaikan ibadah haji, Kemenag juga menyelenggarakan manasik haji di kecamatan-kecamatan yang ada guna memastikan para calon jemaah haji dapat beribadah dengan benar. Kemudian, empat kalinya ada di kecamatan yang nantinya dikelola oleh KUA-KUA kecamatan karena yang lebih dekat secara psikologis mereka dengan jamaah maka yang ada di kecamatan dan desa. Makanya nanti empat kalinya ada di kecamatan seperti itu, Pak. Sebelumnya, di Kabupaten Bangka Tengah terdapat satu calon jemaah haji yang membatalkan diri untuk mengikuti keberangkatan ibadah haji diakibatkan sang suami tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Sehingga sang istri lebih memilih membatalkan keberangkatan ibadah hajinya pada tahun ini. Dari Koba Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan. Untuk keberangkatan kita jamaah haji Bangka Selatan Bangka Tengah nanti akan masuk ke asrama haji, diterima oleh asrama haji pada kemudian empat kalinya ada di kecamatan yang nantinya dikelola oleh KUA-KUA kecamatan karena yang lebih dekat secara psikologis mereka dengan jamaah maka yang ada di kecamatan dan desa.